Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di saluran Rif Anesta atau di channel Rif Anesta atau di kanal Rif Anesta, ya. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Strike Point Series untuk SD kelas 5 mata pelajaran matematika, ya, matematika. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 1 dari bab 5, yakni pengolahan data. Untuk latihan 1 ini soalnya tentang bagaimana cara membaca data dalam bentuk daftar, tabel, dan juga diagram, ya. Jangan dirokan suara di belakang. Oke. Kemudian langsung saja, ya. Perhatikan data atau diagram yang diberikan, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1. Berikut beberapa nilai ulangan matematika Mita, ya. Jadi nilai ulangan Mita itu ada 7789789. Pertanyaannya, berapa kali Mita ulangan matematika? Kemudian yang B, berapa kali Mita mendapat nilai 8? Dan C, berapa nilai tertinggi yang diperoleh Mita? Astagfirullahaladzim. Sambil kita imbangi dengan bacaan-bacaan istighfar, ya. Oke, ya, jadi di sini untuk nomor 1 itu datanya kita urutkan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam mengerjakan. Oke, di sini saya sudah mencoba mengerjakan untuk yang nomor 1. Jadi nilai Mita tadi sudah saya urutkan, ya, mulai dari yang terkecil. Jadi 7779, berarti pertanyaannya yang adalah Mita ulangan matematika sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka Mita ulangan matematika sebanyak 7 kali. Kemudian pertanyaan yang B, Mita mendapat nilai 8 sebanyak. Nah, nilai 8-nya kita lihat di sini. Jadi kalau datanya kita urutkan, itu akan mempermudah kita dalam menentukan jawabannya. Yang 8-nya ternyata ada 2 kali, maka nilai 8 Mita sebanyak 2 kali. Kemudian untuk yang C, nilai tertinggi yang diperoleh Mita. Nah, dari sini, dari rentang 7 sampai dengan 9, ternyata yang paling tinggi adalah 9. Maka nilai tertinggi yang diperoleh Mita adalah 9. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut data tinggi badan dalam sentimeter, ya, siswa kelas 5. Ini ada dari 131 sampai dengan rentangnya, lah, ini juga sama, ya, sampai 150 kalau tidak salah. Sama juga untuk data seperti ini, itu untuk mempermudah dalam mengerjakan, sebaiknya kita urutkan terlebih dahulu dari mulai data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Di sini sudah saya coba urutkan untuk datanya. Jadi ini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 10 kali 1, 2, 3, 10 kali 3 berarti ada 30 data. Nah, maka untuk pertanyaan yang pertama kita bisa langsung menjawab, karena bisa kita hitung jumlah datanya, ya. Ternyata jumlah siswa kelas 5 adalah 30, karena 3 kali 10. Bisa kita isi langsung di sini, tidak apa-apa, ya. 30 siswa. Kemudian yang B, berapa tinggi siswa yang paling tinggi? Lah, ini kan kalau sudah kita urutkan, kita bisa melihat mana data yang paling tinggi. Lah, di sini setelah saya urutkan datanya, mulai dari yang paling kecil itu adalah 131, ada 1 kali, atau ada 1 siswa. 132 itu ada 2 siswa. 133 juga ada 2 siswa. 134 2 siswa. 135 ini ada 1, 2, 3, ada 4 siswa. Yang 136 ada 1 siswa, dan seterusnya, ya. Untuk menjawab soal nomor B, berarti yang paling tinggi, ternyata data yang paling tinggi itu adalah 150 cm. Maka di sini pertanyaannya, berapa tinggi siswa yang paling tinggi? Tinggi siswa yang paling tinggi adalah 150
50 cm. Lanjut untuk yang C. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm? Yang memiliki tinggi badan 140 cm. Oke, nah inilah manfaat dari pengelompokannya. Yang 140 cm ternyata ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm. Oke, jadi banyak siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm adalah 4 siswa. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Ini ada hewan peliharaan siswa kelas 5 ya. Ada yang memelihara ikan, ayam, kucing, dan juga kelinci. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang memelihara kelinci? Nah, tinggal kita lihat ya. Ini adalah hewan peliharaan, ini banyak siswa. Maka yang memelihara kelinci itu ada 9 siswa. Ya. Di sini berarti jawabannya adalah 9 ya. Atau 9 siswa. Kemudian untuk yang B, berapa banyak siswa yang memelihara ikan? Kita lihat dalam tabel ikan, kita urutkan dengan banyak siswa, ternyata 5. Maka yang memelihara ikan ada 5 siswa. Selanjutnya, hewan apa yang dipelihara oleh 10 siswa? Nah, ini yang 10 siswa hanya ada di sini, yaitu kucing. Maka hewan yang dipelihara oleh 10 siswa adalah kucing. Ya. Oke ya, di sini untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini ada diagram gambar atau namanya piktogram ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya cara membaca diagram gambar. Terlebih dahulu ya, setelah kita melihat diagramnya, kita lihat keterangannya. Biasanya di situ ada menyatakan apa mewakili berapa ya di sini. Jadi hasil panen Desa Mekar dalam 3 bulan. Ini bulan Maret sampai dengan bulan Mei, Maret, April, Mei. Hasil panennya ini satuannya dalam kilogram. Lah, gambar satu buah apel, ini keterangannya, mewakili 10 kilogram. Nah, sedangkan setengah apel ini mewakili 5 kilogram. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapa kilogram panen apel pada bulan Maret? Kita lihat bulan Maret. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 buah apel, sedangkan setiap satu apelnya mewakili 10 kilo. Maka pada bulan Maret panennya adalah 4 dikalikan 10 ya. 4 kalikan 10 sama dengan 40 kilogram. Selanjutnya yang B. Berapa kilogram panen apel paling banyak? Nah, paling banyak kita lihat gambarnya paling banyak di sini ya. Ini paling banyaknya adalah di bulan April ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, setengah, 5 setengah. Berarti ini satu apel adalah 10, maka 10 kali 5, 50 ditambah setengah ya. Setengahnya dari 10 atau ditambah 5 ya, berarti segini. Setengah buah apel itu nilainya 5, berarti bulan April itu panennya sebanyak 55. Berapa kilo panen apel pada paling banyak itu 55 kilogram. Mungkin kalau ditanyakan bulannya bulan apa, berarti 55 kilogram pada bulan April ya. Pertanyaan selanjutnya untuk yang C. Bulan apa hasil panen apel paling sedikit? Kita lihat berarti gambarnya ini ada 4, ini ada 5 setengah, ini ada 3 setengah, berarti di sini ya. Berarti pada bulan Mei. Ya, pada bulan Mei dengan panennya adalah dengan hasilnya itu cuman ada 35 kilogram. Nah, mungkin ini untuk menjawab soal dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 1 di bab 5 mengenai pengolahan data.
Untuk pembahasan nomor selanjutnya, nomor 5 dan seterusnya, ikuti terus di channel Rif Anista, ya, channel YouTube Rif Anista sekali lagi, dan mohon kritik dan sarannya yang membangun untuk membuat channel ini semakin berkembang, ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.